Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kebanyakan baru semua, sebenarnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya namanya Samsu Indriatun, profesi saya dokter gigi. Kemudian di ATM ini saya sebagai service centernya di Jogja. Jadi yang untuk produknya di Jogja ini service centernya saya dengan alamat di Apotek Pandu Arta, Jalan Wates KM 3,5 Yogyakarta. Itu secara saya ya, karena ini baru semua ya Bu ya. Seperti saya katakan tadi Pak Yana bahwa ini tadi adalah testimoni yang ada di sana, yang ada mungkin di Pontianak, ada mungkin di luar daerah kita. Alhamdulillah saya sendiri sekarang ini masih merawat pasien yang kebetulan juga mengalami diabetes. Dan ini adalah, tolong Pak Yana tidak ambilkan gambarnya. Nah, ini adalah Pak ini ya, dari begini ya. Jadi ini adalah pasien saya yang sekarang ini masih dalam pengobatan. Ini adalah luka akibat diabetes sudah 3 bulan. Kebetulan ini adalah pasien dari Rumah Sakit Bhayangkara dan ini adalah pasien dari Dokter Endang spesialis penyakit dalam. 3 bulan dirawat tapi hasilnya tetap seperti ini. Ini saya foto tanggal 24 Desember 2008. Kemudian konsumsi Selfood juga disemprotkan di servo tiap jam. Ini kemudian tanggal 5 Januari sudah seperti ini. 5 Januari. Kemudian ini tanggal 19 Januari seperti ini. Dan ini adalah hari Kamis kemarin saya foto. Bagaimana Pak? Ini adalah pasien saya. Namanya Ibu Kartini, alamatnya di Gendeng Prambanan. Jadi sebetulnya hari ini mau saya ajak, tapi karena masih jalannya masih agak pincang, kan kasihan ya, jauh-jauh juga dari Prambanan, dan insya Allah beliau sanggup di bulan depan, gampangnya sudah sembuh. Dan ini sampai hari ini baru menghabiskan ini ya, 2 botol Selfood 10 mili. Ya. Itu adalah pasien saya yang kelihatan lukanya. Banyak lagi pasien-pasien saya yang tidak luka. Sekarang saya sudah sedang merawat pasien dengan kadar gula 350 setiap hari disuntik insulin. Itu Ibu Sul di alamatnya di Depok. Jadi beliau juga belum sanggup datang ke sini karena kesibukan juga, dan sampai hari ini sudah tidak insulin lagi karena kadar gulanya sudah normal. 2 bulan ini menjadi 150 dan normal seperti itu. Dan alhamdulillah untuk pasien-pasien diabetes ini sangat memberikan hasil yang signifikan sekali. Kemudian dosisnya kita seperti katakan tadi adalah individual ya. Kalau saya prinsipnya, kalau saya untuk diabetes ini kita lihat karena kondisi seseorang itu bagaimana, dia kondisinya lemah atau tetap bisa aktivitas. Ya. Untuk dosis nanti bisa sesuai dengan kondisinya. Tapi nggak masalah, nggak usah takut namanya overdosis karena ini bukan obat, dia adalah suplemen kesehatan. Kalau di Selfood ingin cepat sembuh semakin banyak dosisnya nggak masalah. Apalagi untuk seperti katakan tadi Pak Herman, untuk sel kanker, bedanya kanker sama tumor sudah jelas ya. Kalau kanker itu lebih bagus setiap jam kita minum, setiap 1 jam. Dengan harapan apa? Begitu kita minum setiap 1 jam, itu di dalam tubuh kita dimasuki oleh oksigen, sehingga sel kanker itu tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang. Yang penting bagaimana seminggu dua minggu konsumsi Selfood itu tubuh kita dibanjiri oleh oksigen, itu saja. Jadi banyak lagi pasien-pasien saya yang mungkin sekarang ini juga hadir, tapi beliau juga, Bu, saya sudah untuk majunya. Bu Yuni ini juga termasuk pasien saya, alhamdulillah juga. Kemudian, iya, budenya Bu Indah ya Bu ya, juga tumor kanker payudara ya, alhamdulillah di Surabaya ya. Ya, jadi beliau-beliau ini dari, karena istilahnya jaringan pemakai Bu, jaringan saya itu ya. Bu Yuni pakai cerita ketemuannya dan akhirnya alhamdulillah banyak yang terbantu. Banyak sekali pasien saya, dan beberapa hari yang lalu mungkin Pak Herman juga itu saya didatangi pasien yang baru operasi tumor tulang belakang. Sudah 15 hari ini tidak nutup lukanya.
dan ini masih dalam proses perawatan. Ini Ibu Anu di daerah minggir sana ya, dalam perawatan. Mudah-mudahan bulan depan sudah sembuh. Itu harapan saya. Mungkin karena waktunya itu saja, dan mungkin ada